ini langganan saya sama almarhum bapak saya, kakek saya sudah kurang lebih 15 tahun selalu makan itu. Wow. Ternyata rahasianya makan. Kita makan, bro. Kita makan nikmat, bukan makan enak. Tempatnya sederhana, tapi sambalnya top lah. Ini langganan saya sama almarhum bapak saya, kakek saya sudah kurang lebih 15 tahun selalu makan itu. Ini yang bikin enak nih, ini karena masaknya masih pakai kayu bakar, tungku dan diakel. Panas gitu. Ini sudah berapa tahun teh, dan generasi berapa? Saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Dari dulu seperti ini ya? Iya. Nggak pernah dirubah. Tetap kayu bakar. Tetap kayu bakar. Dan menunya juga tetap yang sama. Nggak ada yang berubah. Makanya saya kurang lebih 15 tahun berlangganan di sini nih. Dari zaman kakek saya, almarhum bapak saya, selalu di sini kalau lewat ke Cianjur. Dan pasti nambah. Sambalnya juara. Ayo. Bersama keluarga tetap jadi iya langganan. Saya. Tanyain ya, masa saya ditanya security, tanya main bisa main bola atau enggak, bola aja saya kantong. Ternyata rahasianya makan jagung manis biar enggak ngos-ngosan, biar coba makan tambah ngos-ngosan. Suka bumi. Yeah. Untuk pertandingan sore ini minimal menang dan siap cetak gol. Siap terima umpan dari kapten sama Om Tantan.
powernya ya nya. Aku ujung main alus bagoy. Yang penting udah cetak gol. Janji saya. Hari ini masukin assist dari para legend. tapi enggak cukup satu, tapi nanti nambah lagi. Barang dia hanya ini tuh. Siap. Siap.
Alhamdulillah hari ini pertandingan masukin 5, 3 dianulir, 2 gak usah. Alhamdulillah mantep, ada 2 legend asis dari beliau, Witan Sulaiman. Witan, panggil Witan. Saya Witan, panggil saya Witan. Kalau ini saya Ketan. Jauh aja. Ya, kita baru aja selesai pertandingan uji coba bersama GI. Kita happy, kita bahagia bersama teman-teman karena udah cukup lama nih kita nggak main dan ketemu lagi. Dan yang paling seneng bos kita cetak gol tadi, ya. Nanti bonusnya makan-makan di sana. Ikutin terus ya, ATF TV.